Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Livetopia lagi. Nah, kali ini tuh Livetopia ada update bajak laut, bajak lautan begitu. Ini BTW penampilan saya sudah seperti kapten bajak laut ya. Tuh, kakinya udah hilang sebelah, terus matanya udah ditutupin sebelah, terus seragamnya juga udah keren banget coy. Udah siap jadi raja bajak laut nih. Dan salah satu update-nya nih BTW kapalnya sudah saya pakai nih ya. Terus juga ada game pass begitu, kita bakalan coba review satu per satu. Sebelum lanjut, seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi, ya ampun. Woi, ini kenapa kapal tembak-tembak begini, ha? Aku adalah kapten bajak laut, penguasa lautan ini. Gak ada kapten-kaptenan, saya kapten di sini, eh. Tidak bisa, kamu adalah anak buah dan saya adalah kapten. Gak bisa, gak mau, pokoknya saya kapten di sini. Oh, gak mau. Oke, serang dia. Serang dia. Jangan. Serang kurang dia. Ajar, tembak, tembak. Ya, kapal saya kebakar, Pak. Serang dia. Rasakan ini, tembak. Tidak, kapal saya tenggelam. Kejam sekali kalian. Tembak dulu. Rasa itu. Eh, kenapa kalian mamam tenggelam juga tuh? Ya. Banyakan gaya si Intan Gaming, eh. Ini nih, lihat nih kapal kita jadi tenggelam, kamu tembak-tembakin, ya ampun. Itulah kapal aku jadi kayak gitu gara-gara abang sih. Kamu banyakkan gaya sini dulu, ya ampun, penampilannya udah kayak bocah kembar aja nih. Eh, bagus nih, keren kan? Keren apaan? Loh, tuh, lihat. Yang satu ngantuk, yang satu suka cemberut, apaan tuh, Pak? Itu juga apaan tuh, pakai apaan tuh? Ini kapten nih, lihat lengkap tuh, kaki kalian masih utuh, bukan bajak laut nih, ya ampun. Hilang aja emang gak ada kakinya gitu, mah. Oh. Ya udah, kalau gitu kita teman-teman ya, salah satu update-nya tuh bisa tembak-tembakan juga, coy. Ya udah, kita coba jangkar kapal kita dulu, coy. Nah, ayo. Yuk. Oke, BTW seperti ini update-nya, di sini ada kayak tempat ini, coy. Apa penyandraan begitu ya. Tuh, kalau bukan penyandraan sih, coy, cepat terjun begitu tuh ya, bisa lompat-lompat. Nah, oke, kalau darurat kita bisa terjun ke sebelah sini. Terus ini meriamnya bisa dipakai tadi ya. Tapi kalau di sini nggak bisa karena kita lagi di pelabuhan gitu, coy. Nah, selanjutnya ruang kemudinya tuh di sebelah sini, di atas sini. Kalau kita mau mengemudikan tuh di sebelah sini ya. Tuh bisa disetir gitu, coy. Di sini ada kompasnya juga. Terus di atasnya nggak bisa dinaikin sayangnya, Tan. Gak bisa naik ya? Ya gak bisa naik begitu, coy. Terus di sebelah sini ada penghujung kapalnya ya, ini atau kepala kapalnya tuh, turun, bagian turun, depan turun. Nah, kayak disandra, turun maju, turun. Maju. Maju. Nah, ampun, Pak. Maju. Maju tuh, tenggelam tuh. Oke, BTW kita cek bagian dalamnya teman-teman ya, seperti apa kita lihat dulu. Set. Nah, di sini adalah ruang kapten tuh ya, kalau anak buahnya mau ngasih laporan sebelah sini. Tuh, kapten. Aku kapten, woi. Enggak ada, kamu anak buah, pakaiannya sama tuh. Kapten tuh beda sendiri ininya, pakaiannya. Yalah ya. Di sini ada pedang kapten gitu ya, pedang bajak laut. Nah, ini ada peta tuh untuk menunjukkan bahwa di sana ada harta karun katanya, coy. Harta karun. Nah, ya udah, yuk kita bakalan coba ke sebelah sini. Di sebelah sini ada ruang bawahnya. Nah, tuh di sebelah sini tuh ada ruang santai-santai, terus masak-masak juga. Weh, anak buah nggak sopan. Masak-masak sambil naik-naik kompor. Aku juga mau lah. Ya udah, seperti itu. Kalian masakin buat kapten ya. Masak apa? Itu masak apa? Masak udang ya? Ya ampun. Ini namanya udang. Udang coy ya. Nah, di sebelah sini ada ruang bermain piano ya. Tetap aja ada pianonya, coy. Oke, sebelah sini apa nih? Di sebelah sini ada kamar, kamar tidur. Banyak sekali kamar kru ya. Kru. Kalian kamarnya di sini, paham nggak? Paham. Enggak, aku kapten, aku kamarnya masih beda. Ada. Beda-beda kamu apaan? Oke, terus di sebelah sini ada lemari-lemari. Kita buka-buka dulu. Kok malah ini? Kita buka-buka seperti ini, kosongnya seperti biasa lah, coy. Sini ada cetekan lampu. Ternyata. Sini, nanti ya. Ternyata ada ruang rahasia begitu, coy ya.
Oke, nanti kita bakalan cobain. Itu ruang rahasia. Ruang rahasia, coy. Di sebelah sini ada siapa apa nih? Oh, di sini kamar mandi ya. Kamar mandi untuk bersama, coy. BTW kamar kaptennya mana? Enggak ada. Kamar kami berarti kapten tidur luar berarti. Tidur luar dong, ya ampun. Oke, BTW kamar kaptennya enggak ada, kita langsung ke ruang rahasia aja Tan sebelah sini. Nah. Ruang rahasia. Oh. Tuh caranya tuh seperti ini. Ini harus dibuka dulu ya, dibuka dulu. Dibuka dulu dua-duanya baru bisa kebuka sambil matiin lampu, coy. Oke. Kalau gitu ayo sini, kita turun ayo Bill, sini Bill kita turun. Weh, jangan ditutupin lah, ya ampun. Ayo, turun. Di sebelah sini. Wow, di sini ada ruang bersantai doang kah? Ngapa nih lampu? Oh, bisa dinyalain, hidupin. Oh. Ternyata ada harta karun goib. Tuh. Oh, goib. Tuh, kalau diklik-klik tuh hilang muncul begitu ya. Tuh. Keren dong. Ih. Wow, saya kaya. Wah. Aku kaya. Kamu anak buah, kamu cuma dapat sekeping satu orangnya. Satu keping dong. Oke, kalau gitu kita bakalan coba keluar. Ternyata kapalnya cuma seperti ini doang ya. BTW ada rahasianya begitu. Ya udah, kita langsung lanjut keluar lagi. Di sini BTW ruang keluarnya bisa tembus ini nih kalau nggak salah. Nah. Tuh ya. Oke, selanjutnya kita bakalan coba beli game pass nih Tan. Game pass. Game pass. Ya. Game pass. Beli. Ini coy, Voyage Pass. Oke, harganya 699 atau 700 ya. Kita langsung beli. Beli. Oke, BTW kita bakalan cobain senjatanya. Senjata ini coy yang menggunakan game pass nih. Ini baru kapten. Nah. Anak kapten apaan tuh, Mas? Kamu enggak bisa kan akses ini? Coba. Bisa. Nah. Kapten nih, ini terus ada kompas juga. Tuh, mau buat arah-arahinnya coy ya. Seperti itu. Oh, hati-hati kamu nih, dari jauh bisa pingsan kamu nih, hah? Iya, kapten. Kapten, panggil saya kapten. Nah, udah. Kalau gitu selain game pass-nya, kendaraannya juga ada yang baru ya. Ini berupa kapal doang sih. Tuh, kayak gitu ya. Ini kapal BTW kalau darurat seperti itu, coy. Tuh. Kita mau review kapal nih, balik. Oh iya, balik. Nah, yuk kita coba ini lagi. Kita review ininya, coy. Kapal yang lain menggunakan game pass ya. Nah, di sini ada kapal yang cerah dan ada kapal yang gelap. Kapal yang gelap nih setahu saya kayak mirip apa, Tan? Flying Dutchman. Flying Dutchman. Flying Dutchman ya. Ya udah, kita coba kapal yang gelap terlebih dahulu. Mana dia? Mana? Nah, wuh. Seram sekali, coy. Wow. Gila. Ini BTW suasananya. Oh, ini bisa diambil lenteranya. Warna hijau. Lentera warna hijau. Ya udah, kita coba naik ya. Hop. Yuk. Wah, apakah tembakannya sama nih, coy? Warna hijau. Warna hijau, serba warna hijau, coy ya. Tuh, di depan sini pun ada meriamnya, Tan. Tuh. Oh, keren dong, depan sini ada meriam. Ah, ada meriamnya. Terus juga di atasnya bisa naik enggak sekarang? Nggak bisa ya. Sama ya, masih sama, coy. Masih sama. Ya udah, kalau gitu saya BTW kendalikan dulu supaya pengen lihat ininya, coy. Kemudinya ya, apa namanya? Seperti ini ya. Sabar. Jalan. Keren dong. Sekali ya. Pokoknya suasananya tuh suasana angker begitu, coy. Oh, ini tempat jangkarnya sebelah sini. Tempatnya turun jangkarnya tuh diputar. Nah. Diputar. Terus sebelah sini apa nih? Oh, masuk, coy. Masuk ruangan. Nah, sama dong. Lah iya sama, Bang. Sama ya? Ya ampun. Masa sama? Iya itu. Tuh, coba sebelah sini. Oh, ini bawahnya agak beda, coy, itu. Oh iya, beda nih, Bang. Agak beda, cuman atasnya aja kayak sama gitu ya. Ada kipas. Mana kipas? Oh iya, kipas. Terus di sebelah sini ruang makannya, tapi agak mirip ya anunya sebelah sini. Di sini ada lemari. Sini apa nih? Di sini. Oh, di sini ruang kapten. Tuh, baru ada tuh, coy. Oh, ini baru kapten. Terus di sini ada kamar mandi pribadi kapten, coy ya. Ini. Apakah ini sama? Coba kita lihat. Apakah sama? Hop. Ya elah, sama Intan Gaming. Lihat bawahnya. Ya sama, Bang. Sama ini mah tuh. Oh iya, satu ruang rahasia ya berarti ya. Iya. Oh, iya, kirain ada ruang rahasia yang berbeda gitu, coy. Ruang kurung. Ya. Ternyata sama. Terus di atasnya apa nih? Oh, di atasnya udah tembus kayak gitu doang. Ya ampun. Sama dong ya. Enggak ada bedanya ini. Yaudah. Kita coba naik ke atas, coy. Oke, BTW kita akan menuju ke pulau barunya ya, Pulau Bajak Laut.
Di sebelah sini tuh pulaunya tuh, dekat kapal yang tenggelam sebelah sana. Ini pulaunya kok kayak gini ya? Ayo belok kanan, belok belok belok. Jangan belok belok, ntar nabrak yang ada. Nah, pulaunya lagi ngeloading ternyata coy. Ya ya ya, nabrak kapal di depan gak tuh? Pelan-pelan bang. Ya ampun, dah pas banget ya. BTW kita bakalan coba. Bil, bil, keluar bil. Ayo kita bakalan cobain dari sini aja Tan, dari sini Tan. Dari mana tuh? Sini, sini, sini. Nah, di sini tuh tempat mendaratnya ya, mendarat para kapal-kapal. Di sini BTW juga ada meriam coy, di sini bisa nyala gak? Enggak ya? Nyala gak? Gak bisa lah. Gak bisa coy. Terus di sebelah sini ada bartender coy. Bartender khusus bajak laut ya. Weh. Oh, ini bisa diambil? Hah? Bisa diambil ya? Asain tuh. Weh, main tempat apa ini Tan? Ini buat minum loh. Buat minum? Minum buat apa minum nih? Minum ini nih. Asain tuh. Oh. Tuh. Lempar-lempar. Iya kan, bajak laut suka rusuh kan gitu kan. Nah, woi. Ah, rasanya itu. Kapten tuh, rasain kapten. Ai kapten apa? Nabila yang nyanyiin lagu ini ya. Keren banget coy lagunya. Weh, Nabila. Bisa ini BTW ya? Ada ayam. Tuh. Ayam. Ayam bajak laut begini coy, potongannya ya. Nyam nyam. Nyam nyam. Ya nyangkut di pala siapa Nabila tuh. Di pala Nabila nyangkut. Enggak apa-apa, nyimpen ayam. Di sini BTW ada peti harta karun lagi, terus apa lagi nih? Udah kayak gitu doang ya, enggak ada apa-apa lagi. Terus ini apa nih, tempat minum bisa di ini enggak? Oh enggak bisa ya. Udah, ayo kita keluar sini. Ayo kita keluar sini. BTW kita di sini bisa naik ke atas sebelah sini. Nah, di sini tuh apa di atas sini tuh? Ada kepala tuh saya lihat tuh. Ada kebaya tuh. Nah, kan banyakan gaya tuh. Ayo sini. Naik sini. Naik naik naik. Oh, di sebelah sini ada kayak apa nih? Patung-patung begitu coy. Oh, masukin. Eh apa tuh? Ketawa masukin. Dia. Hari yang aman sekali sobat. Nah, Nabila. Nabila kok masuk Nabila. Tadi? Nabil. Kok masuk? Tusuk. Ayo, ayo kita tebas kepalanya. Enggak ada, ini eksekusi hukuman mati nih. Nah, coba ya. Gantian. Coba Bang masuk, Bang. Kok enggak mau sih? Bisa tuh pencet palanya. Oh, pencet palanya. Ah, ini dia. Oh. Tawa mulu. Hehehe. Oke, jadi seperti itu teman-teman. BTW di sana kok ada jet ski dipentalin saya, Pak, dipentalin. Intan Gaming, kamu pencet apaan, eh? Enggak tahu, Bang, tiba-tiba meledak. Intan Gaming dipentalin saya, Pak. Kurang ajar. Ya, aku balik ke sini lagi dong. Kemana? Di rumah aku lah. Itu siapa? Aduh. Nabila ya di sana di tengah-tengah. Nabila di tengah-tengah, coy. Kok dipentalin, wah kurang ajar sumpah tuh orang. Oke, BTW akhirnya kita udah balik lagi ke sini, udah ngumpul lagi. Mental sih gara-gara dipukulin gentong tadi. Marah dia, Bang. Marah dia, ngambek dia, coy. Ini BTW ternyata di sini ada kapal yang karam, ternyata bisa dimasukin bawahnya. Jauh kita coba masukin. Rahasia. Rahasia apaan? Mana? Ada ikan. Ikan? Mana ikan? Ikan, Bang. Wih, iya. Ikan Illuminating. Wah, wah, temennya Darjun. Aliran sesat Pak Darjun. Wah, wah. Cuma sebelah doang ya? Oh iya. Cuma ini doang, Bang. Cuma ini doang. Ada maksud tertentu sepertinya nih. Rahasia, rahasia. Ya udah, nanti kita bakalan coba menjelajahi sekitaran pulau ini. Siapa tahu ada rahasia yang tersembunyi yang kita menjelajahi. Tapi sepertinya ini kosong ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, Tan. Apa nih, Bang? Apa? Mana? Ini nih. Oh iya, tuh ada sesuatu tuh. Ada pencet, sesuatu. Ambil. Apa? Ah, nggak bisa. Coba. Awas dulu. Awas dulu tuh. Awas dulu, Bil. Awas dulu, Bil. Oh, energi yang tidak diketahui mengelilingi item ini. Waduh, apa tuh, coy? Apa tuh, Bang? Aduh, penuh misteri. Penuh misteri nih. Tapi nggak bisa diambil ya. Buat apa tuh ya? Iya, wow, jadi kepo kita coy ya. Nah, terus di sini ada gambar ikan lagi nih. Ikan lagi. Oh, bawahnya ini, Bang. Ikan Illuminating. Terus bawahnya apa nih? Bawahnya ada kayak gambar apa tuh? Nelayan ya? Perahu, nelayan, nelayan. Nelayan. Sama apa tuh? Jelangkung. Jelangkung. Gak tahu lah, coy. Itu yang itu tuh yang kayak apa tuh? Kayak patung-patung tuh. Kayak jelangkung, coy. Mungkin itu temannya. Temannya ya, temannya kayak gitu coy. Ya udah, terus di sekitaran sini ada apa lagi? Kayaknya enggak ada apa-apa lagi ya.
Yuk kita coba jelajahi coy ya. Oke teman-teman, BTW saya bingung dengan misteri yang ada di pulau itu. Jadi kita di next ini aja, apa lagi Intan Gaming. Ikannya gede kan, lebih gede dari abang nih ikannya. Iya, lebih gede dari badan kamu tuh. Oke, BTW terakhir kita cobain kapal yang ini ya. Nah, kapal yang serba terang pinky-pinky ini coy. Oke, kita coba naik sini. Di sini apa nih? Ini ada peti. Ya, masuk yuk. Oh, ada peti harta karun di sini. Ada harta karun lagi? Ada harta karun. BTW kayaknya sama deh Tan, dengan yang Flying Dutchman. Aduh. Lihat tuh. Oh ya, sama nih Bang. Sama, cuman beda warna doang. Ya ampun. Iya coba dong. Coba lihat ya dalamnya ya. Kita ke dalam. Nah, lo kan sama kan? Sama. Ya ampun, nah percuma aja beli game pass ini, tidak. Tidak, sama semua Bang. Sama semua coy, tapi ya udah gak apa-apa sih ya. Cuman beda warna, beda selera mungkin ya. BTW mungkin yang suka warna pink boleh pakai yang ini. Kalau suka yang Flying Dutchman, ya kayak Flying Dutchman tuh boleh kayak gitu coy. Nah pakai yang itu ya. Ini BTW udah sampai pagi lagi dong, kita nyari misteri gak ada ini coy. BTW tadi tuh kita dapat, jangan didorong Tan Gaming. Enggak Bang. Teman-teman, BTW tadi tuh kita dapat gambar-gambar aneh, gambar-gambar misterius. Terus juga ada item yang gak bisa diambil di balik pulau itu coy. Jadi masih bingung ya. BTW kalau kalian nemu rahasianya, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tombol like dan subscribe-nya. Thank you semua. Bye.